Kebakaran hebat meludeskan pabrik tekstil di Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Kamis pagi. Untuk memadamkan lumatan si jago merah dikerahkan 8 unit mobil damkar. Si jago merah melalap habis salah satu bangunan di salah satu pabrik tekstil yang berlokasi di Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis pagi. Kobaran api yang besar dari bangunan yang terbakar membuat asap hitam pekat mengepul tinggi hingga terlihat dari kejauhan. 8 unit mobil pemadam kebakaran Dinas Kebakaran Kabupaten Bandung diterjunkan untuk memadamkan kobaran api yang mulai menyala sejak Kamis dini hari. Petugas mengaku untuk memadamkan api terkendala pasokan air. Di sini pabriknya pabrik tekstil, itu PT SPA, itu yang terbakar bulu benang yang sudah jadi, sebagian mesin, sebagian itu bahan bakunya yaitu kapas. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, sementara pegawai pabrik yang panik menunggu di luar hingga proses pemadaman selesai. Diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah, mengingat objek yang terbakar di dalam gedung berupa mesin, bahan baku, dan benang hasil produksi benang. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.